Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Mama Diani Dwina yang akan mengajak sahabat-sahabat untuk rekreasi, kulineran, dan juga masak-memasak. Subscribe, like, and comment ya sahabat-sahabat. Ikuti juga Instagramnya Mama Diani Dwina. Halo sahabat Mama Diani Dwina, apa kabarnya? Di video kali ini kita akan jalan-jalan virtual ke The Nice Fantastic Park di Sukaresmi, Cianjur sahabat-sahabat. Ini adalah tempat wisata dengan penuh spot instagramable karena letaknya itu ada di lembah dan juga menghadap ke perbukitan dan pegunungan sahabat-sahabat. Ayo kita jalan-jalan yuk, tonton sampai habis videonya ya sahabat-sahabat. Rute perjalanan bisa dicek di Google Maps sahabat-sahabat, karena kami berangkat dari Cikarang, jadi kami memilih jalur Jonggol. Oh ya sahabat-sahabat, untuk jalur Jonggol ini, perjalanan dari Cikarang ataupun Bekasi ke ke Cianjur melewati Jonggol ini bisa dilihat di video Mama Diani Dwina yang lainnya. Nanti linknya Mama kasih di deskripsi ya. Nah ini kita sudah masuk ke areanya dan sudah sampai ya sahabat-sahabat. Nih kita di sini jalan ke atas ya, karena kita ke arah dataran yang lebih tinggi sahabat-sahabat. Sudah mulai terasa sih suasana sejuk dan juga suasana yang indah sahabat-sahabat. Oh ya, bagaimana sahabat-sahabat? Semoga senantiasa sehat dan penuh berkah ya sahabat-sahabat. Nah di sini lapangan parkirnya cukup besar ya. Kalau dilihat dari letaknya, Nice Fantastic Park ini memang dia itu adalah lembah yang juga berhadapan langsung dengan gunung gede sahabat-sahabat. Jadi pemandangannya itu antara lain adalah pemandangan gunung gede. Ayo kita masuk sahabat-sahabat. Tiketnya kami kemarin ke 15 Oktober ini adalah Rp35.000 per orang pada saat weekend dan Rp30.000 saat weekday sahabat-sahabat. Kalau nanti mau memberi pakan untuk rabbit ataupun hewan lainnya, ada Rp10.000 per paket pakannya. Nah ini kita mulai masuk sahabat-sahabat. Suasananya terasa sejuk sekali dan pemandangannya indah ya sahabat-sahabat. Di sini tidak diperkenankan untuk merokok dan juga tidak boleh membawa makanan dari luar sahabat-sahabat. Fasilitasnya sangat lengkap ya sahabat-sahabat, terdiri dari gedung-gedung yang semi outdoor untuk menikmati pemandangan, spot foto dan juga beraktivitas. Kemudian juga ada masjid, toilet yang sangat memadai di beberapa area. Kemudian ada mini zoo dan juga kita bisa lihat ada playground anak, playground untuk remaja ke atas, serta juga beberapa spot foto yang instagramable. Tidak ketinggalan juga ada food court sahabat-sahabat. Kami coba mencicipi makanannya ya, beberapa makanan, dan harganya mulai dari Rp4.000 per porsi, yaitu tahu pedas tot jelek tot sahabat-sahabat. Kemudian di sini ada dimsum, batagor, mie instan, dan juga ada pop mie ya, jadi standar. Kemudian di sini bisa juga menyewa sepeda elektrik dengan harganya ya tadi ya. Harganya itu Rp50.000 per 1,5 jam, bebas boleh berkeliling. Ini untuk anak-anak kalau misalnya tidak kuat jalan jauh, bisa menggunakan sepeda elektrik ini sahabat-sahabat. Ini salah satu playgroundnya ya sahabat-sahabat. Playgroundnya ini terdiri dari beberapa wahana, terutama di sini adalah wahana prosotan, wahana panjat, kemudian juga dihiasi dengan rumput sintetik yang sangat baik kualitasnya. Bagaimana sahabat-sahabat? Indah bukan? Kita bisa menikmati sensasi main prosotan dengan pemandangan yang sangat indah di depan mata sahabat-sahabat. Ayo kita coba mulai ya. Ini mau perlambat ya sahabat-sahabat biar terasa sensasinya nih. Yuhuu. Di dekat area playground ini terdapat juga spot foto yang sangat bagus dan dipersiapkan ya sahabat-sahabat. Oh ya, satu tiket ini untuk semuanya, jadi kita tidak bayar lagi untuk masing-masing area. Lumayan.
Untuk anak balita, di area yang lain tersedia juga playground anak seperti ini, sahabat-sahabat. Jadi ini relatif aman ya untuk balita ataupun misalnya ya sekitar 6 tahunan lah ya. Kalau yang tadi kan agak beresiko nih, ada contohnya ini ada perusahaan panjang. Ini cocoknya buat anak di atas 6 tahun ya, sampai remaja, sampai dewasa juga bisa. Sekarang kita mau lanjut lihat mini zoo ya sahabat-sahabat. Ada beberapa hewan yang lucu-lucu nih, kayak berang-berang, karakal, kemudian juga ada macam-macam kucing gitu yang memang kucing yang harganya lumayan ya sahabat-sahabat. Di sini kita bisa lihat langsung nih keindahannya hewan-hewan tersebut. Burung juga ada ya di sini sahabat-sahabat. Sebetulnya ada juga area yang di sebelah sana ya, area mini zoo, akan tetapi kami kemarin tidak sempat ke sana sahabat-sahabat. Jadi hanya daerah sini saja. Kami pun coba mengambil foto-foto di daerah sini sahabat-sahabat. Di sini juga ada suspension bridge, akan tetapi belum beroperasional sahabat-sahabat. Mungkin nanti akan dibuka pada saatnya ya. Dan saya kayaknya kalau nanti ini dibuka, pengen kesini lagi sahabat-sahabat. Ayo kita nikmati pemandangan indahnya. Cocok banget nih buat sahabat-sahabat yang senang spot foto atau bikin konten-konten reel gitu sambil melihat pemandangan yang indah ya sahabat-sahabat. Di sini banyak tersedia tempat duduk yang cukup nyaman dan seperti ayunan seperti ini. Kemudian banyak tersedia spot foto dengan rumput sintetis yang cukup luas. Jadi kita bisa leluasa. Kebetulan ini pas kami datang di hari weekend, tapi tidak terlalu lama ya sahabat-sahabat. Oh ya, salah satu ikon di The Nice Fantastic Park ini juga adalah kincir angin seperti ini ya sahabat-sahabat. Dan ini kita juga bisa naik ke atas. Tapi kebetulan saya cuma sampai di bawah aja kemarin sahabat-sahabat. Ada juga spot foto lainnya di bawah sini. Selain sebagai spot foto, juga bisa buat beristirahat dan bercengkrama bersama keluarga. Di sini kelihatan bersih ya sahabat-sahabat. Saya rasa memang tidak diperkenankan bawa makanan dari luar itu, antara lain juga untuk menghindari agar tidak terlalu banyak sampah. Kalau bersih seperti ini kan nyaman banget ya sahabat-sahabat. Ini juga salah satu yang ikonik dari The Nice Fantastic Park, berupa spot foto seperti ini. Sahabat-sahabat bisa berfoto ya bersama keluarga. Kemudian ini juga ada jaring-jaring yang menghadap ke jurang seperti ini dengan latar belakang gunung gede. Tapi sayangnya ini tertutup awan sahabat-sahabat, jadi kurang kelihatan. Indah sekali ya. Oke sahabat-sahabat, sampai di sini dulu ya. Semoga bisa memberikan suasana jalan-jalan virtual buat sahabat-sahabat dan juga bisa memberikan informasi yang cukup bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya ya sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.